Saya Ahmad Fauzi bin Ismail, pensyarah, seorang pensyarah, profesor dan juga pengarah Advanced Membrane Technology Research Center. Setiap tahun ya di Malaysia, khususnya di Pantai Timur dan sebahagian Pantai Barat, akan menghadapi bencana alam seperti banjir. Apabila berlaku banjir, maka ribuan, malah ratusan ribu rakyat Malaysia akan mendapat kesusahan yang amat sangat. Jadi di sinilah timbul idea di mana kami ingin menterjemahkan ya, apa yang telah kami hasilkan bertahun-tahun ya, membuat pendidikan di makmal untuk kepentingan masyarakat. Jadi maka timbullah ya, idea untuk membangunkan sistem membran ya, untuk menghasilkan air minuman boleh ya, digunapakai oleh mangsa banjir. Bukan saja mangsa banjir, mana di tempat-tempat yang berlakunya kemarau yang agak teruk. The future seperti air yang biasa. Ini mesti nih. Bukan saya yang saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kerana projek yang begini indah ini. Dan bagi pihak Jabatan Air, projek ini sangat apa itu sangat bermanfaat. Bagaimana kalau biasa aja. Sama dia macam air masak yang lain. Ideologi ini.